Coba acting marah, ketawa dan nangis. Terus dimasukin, didadetin, terus ditojos. Padahal aku selingkuhin balik. Karena moto hidup kita itu adalah perkuat akar, perbanyak cabang. Emang kalau ditilep sama aja kan langsung diputusin di situ juga. Aku seneng banget lihat darah tuh. Maaf ya bang. Oh gini gak. Jadi sekarang waktunya giliran kita. Yeay! Ayo mulai. Yuk pulang yuk. Kenapa sih Cheryl cantik-cantik sukanya ngupil dan meperin upil? Kamu ketahuan. Ini kata siapa ini? Tanpa perlu kita bongkar ya. Kenapa sih? Makhluk dunia sudah mengetahui. Kayaknya udah tertanam gitu ya di diri Cheryl. Jorok. Bukan jorok sih, kayak lebih seneng aja gitu ngasih-ngasihin ke teman-teman gitu. Karin pilih mana? Dapat uang 100 juta atau operasi gigi gingsul? Dapat uang pasti. Udah pasti 100 juta sih. Kalau operasi itu enggak mau. Soalnya sayang ya gingsul kan pemanis dari gitu. Kecil soalnya giginya. Apa hal ternekat yang pernah Rekansa lakukan? Ada yang tahu enggak teman-teman? Aku tahu. Jadi waktu SD kan abis jajan terus sakit perut. Abis makan apa tuh? Gak tahu. Udah gitu, enggak kenapa si klosetnya nggak bisa mut. Iya gitu, nggak bisa ngeflash. Jadi kan ngelihat antrian ya kasihan, mau nggak mau di. Terus dikemanain? Dikeituin pembuangan air. Tangan itu teh. Enggak pakai apa gitu, kresek gitu. Enggak ada. Udah panik teh. Hal terbucin yang pernah Cheryl lakuin ke orang yang disayang. Kemarin tadi malam. Kejadiannya tadi malam. Nah, itu mah jangan dibongkar lah, Pak Mali. Cheryl mah enggak pernah ngelakuin. Apa sih? Udah pernah ngelakuin hal terbucin ke cowok gitu. Paling bela-belain. Enggak, paling kalau ulang tahun ngasih kado gitu doang atau ngasih kue gitu doang. Gitu. Kelihatannya kayak enggak bucin padahal. Bongkar enggak ya? Bongkar enggak ya? Cih, jangan. Udah. Bongkar enggak ya? Segitu. Hal paling memalukan yang pernah dilakuin Karin. Aku hidupnya malu-maluin. Jadi menurut aku ada yang memalukan karena menurut, aku memalukan. Menurut kita mah paling kentut ya di mana aja gitu. Itu sudah bukan aib banget baunya. Enggak ada sih buat aku karena aku sangat memalukan, betul? Ya. Betul. Ya emang enggak ada. Menurut Rekansa mending jadi girl atau pelakon? Kamu udah tahu jawabannya sih. Girl dong. Karena moto hidup kita itu adalah perkuat akar, perbanyak cabang. Wow. Itu moto hidup kalian berdua ya. Kalau aku setia. Sayang aku tuh ketiduran padahal lagi. Pernah ribut antar member gak dan gimana cara menyingkapi untuk tetap profesional? Pernah. Sering. Kita sering, cuman karena kamu biar masalahnya. Enggak, menyikapinya tuh jadi kayak gimana ya? Gimana? Tuh enggak dianggap benar bahwa kita tuh lagi berantem. Jadi Cheryl jadi nyoba nanya duluan gitu ke Teh Karin. Jadi nyoba baik-baiklah gitu. Meskipun ada masalah tapi Cheryl nyoba enggak ada masalah. Kita pokoknya gitu deh, belibet. Punya cita-cita jadi artis enggak? Kalau enggak, Karin pengen jadi apa? Aku bidan. Karin. Sudah besar mau jadi apa? Enggak punya cita-cita jadi artis. Terus kalau cita-cita dulu tuh sama sih kayak orang-orang. Kalau pas kecil tuh pasti pengen jadi dokter. Tapi semenjak SMK dari situ mulai goyah keyakinan di dalam diri ini sehingga saya memutuskan tidak jadi dokter karena pusing sekali. Rekansa jago bikin netizen baper dari caption feed IG-nya. Kayaknya punya pengalaman ghosting. Enggak, itu nyontek dari Pinterest. Ketahuan sama kayak aku, ketahuan. Pengalaman di
aku tahu. Ghosting belum pernah deh. Yang waktu itu tuh, yang waktu kita liburan. Untuk pacar Rey, nanti kita di belakang kamera aja ya. Eh ini iya bener kan nanti di upload YouTube ya nih? Iya. Aduh nanti cuma briefing, cuma briefing. Hati-hati ya, hati-hati beres dari aduh, sini. Aduh dia langsung mukanya panik. Yuk bisa yuk putus yuk abis dari sini. Yuk bisa yuk jomblo yuk langsung aku yuk. Baru say, baru jomblo. Stay halal, stay halal. Siapa artis yang jadi panutan Cheryl? Lebih ke Prilly sih, multi talent banget gitu. Prilly wah. Nah, emang lucu kan cantik gitu terus multi talent terus bisa nyanyi bisa acting terus pinter juga. Kalau Cheryl sih apa? Cheryl bisa rebahan. Hal yang paling Karin suka dan nggak diketahui banyak orang apa nggak ada sih? Memang Ajin. Memang Udin. Memang Udin suka memang Udin mah cuman teh Karin mah nggak suka telur kuning kuningnya aja. Ini mah. Hal yang Karin suka dan gak diketahui itu kan yang gak suka. Iya. Sebutin artis cowok dengan tipe idaman Raykan. Rain Bayang. Patisa itu Syakir Daulay. Rain Bayang deh. Ih, saya teh. Sahai. Anu husband teh. Itu apa sih? Di Mas Anggara. Raja Rahardian. Raja Rahardian. Oh. Om. Impian Cheryl yang belum kesampaian dan masih diperjuangkan sampai hari ini. Woi. Iya, iya sih, bisa itu juga ya. Bisa aja, Di. Pokoknya pengen sukses, pengen bisa bahagiain orang tua. Pengen naik hajiin orang tua. Amin. Pengen punya bisnis, tapi insya Allah Cheryl lagi itu bisnis, menggarap bisnis. Punya pengalaman diselingkuhin, apa pesan Karin buat cowok yang suka selingkuh? Oh my god, padahal dia juga, enggak deh. Maaf. Padahal aku selingkuhin Malik. Gila jahat banget. Pesan buat kamu yang udah selingkuhin aku, kamu mainnya kurang rapi, say. Jujur rekan saya pernah nyesel banget saat ngelakuin hal itu tadi. Yang liburan sama liburan bareng kita tapi dia tuh ada suatu tragedi udah jangan dibahas. Ya pokoknya dia menyesal sudah liburan. Pengen jadi artis harus bisa acting, coba acting marah atau udah nangis. Okay, acting marah Teh Karin, diam kamu. Wow. Jadi Teh Karin atuh nyak cicing Ari Teh Karin. Gak bisa acting. Bisa sih cuma dikasih back sound yang ini tutut. Gimana tuh ya? Acting. Kamu kan suka marah-marah sama Pas Didik. Iya, Teh Karin misalkan itu. Pas Didik. Pas Didik atau apa sih Pas Didik mah? Suka kayak gitu. Hayo ngebokar rahasia Cheryl. Nangis. Oke, acting nangis. Ditinggalin sama dia yang itu yang itu ketemu dia pernah keburu ke Bandung. Kamu kenapa sih ninggalin aku? Aku kan masih kangen. Aku kan pengen aku kan pengen buat komitmen dulu sama kamu. Kenapa kamu berhenti sama? Kenapa sih kamu malam tadi kalau udah bisa bahas itu aingnya. Oke, ketawa gimana? Bahagia. Ah, yang di WC itu, yang di WC. Yang gitu-gitu. Oh, iya. Cacar. Yo, yang nyari untuk film horor boleh di booking dari sekarang. Sate bang. Kalau punya kesempatan kembali ke umur 17 tahun, apa yang mau Karin lakuin? Gak mau sih, karena aku tidak suka mengulang masa lalu. Tajam. Rekan, saya masih punya cita-cita jadi guru TK gak? Enggak, sama sekali enggak. Kenapa? Takut ada anak yang kayak aku dulu. Enggak sabaran, udah gitu aja.
Udah agak sabaran. Oh, sama si dia sabar sih, sama anak kecil agak sabar. Gimana sih? Masih di ghosting aja tetap sabar. Iya, gimana sih? Sikat terus. Kalau punya kesempatan bertukar nasib, Cheryl pengen punya kehidupan seperti artis Raffi Ahmad sama Nagita Slavina. Kayaknya mereka tuh hidupnya enak banget gitu. Sultan banget ya. Sultan Andara. Iya, segala dibeli gitu. Mau ini, kebeli, mau itu, kebeli. Ah, udah. Sebutin artis cowok yang pengen dijadiin pacar Karin. Kim Seon Ho. Aku sukanya artis Korea. Karena dia tuh udah mah attitude-nya baik. Mantan terus aku sih. Dari keluarga yang yang penting ini lagi ya. Aku tuh sukanya anak tunggal kaya raya. Sanu penipin. Apa pesan Rekansa buat fans cowok yang sering pengen ngejadiin Rekansa pacar? Jangan halu, Shay. Sumber quote soalnya sini. Enggak. Cheryl, oh ini challenge. Cheryl jadi BA produk wasabi dan harus acting menikmati wasabi teh. Wasabi teh. Yo, kita makan sushi. Yang hijau, yang ini green yang tea. Enak. Green tea, Cheryl. Ini apa? Yang enak banget gitu. Enak banget. Wasabi. Wasabi. Kelihatan. Enak banget. Udah senyum dong aja. Dabing. Rasanya enggak enak. Kayak bumbu seblak ini rasanya. Jadi challenge gimana caranya Karin kasih tutorial main Pop It. Pop It. Saya emang gak punya yang gini di rumah. Ajrin, ada Cheryl punya. Biasa nobekol ya. Iya, biasanya main. Ya, aku juga gak tahu. Ada gituan di rumah sama aku. Gini meren. Tuh, gitu. Sumpah gabut ya, ada orang kayak gini. Jadi pindah-pindah gitu ya kelerengnya. Nanti aku beli deh, pulang dari sini. Aku pulang dari sini beli deh. Sekali lagi. Gini nih, jadi ada kelereng. Terus? Nah, terus kan bawahnya tuh apa ya? Bukan menonjol, apa ya? Legok. Bawahnya tuh kayak bisa digituin. Kayak tombol. Iya gitu, bisa di gini. Didorong terus? Didorong dari bawah, terus nanti kelerengnya pindah ke lubang yang lain. Lagi. Ini menurut Teh Karin, tapi gak tahu kayak gimana aslinya. Aku gak tahu, aku gak punya. Iya, aku gak punya, serius. Bukan kayak gitu dah, yang gini. Kelerengnya tuh disimpan di balik ini, yang ada lubang-lubang ini. Terus kita umpetin dimanapun yang kita pengen, misalnya masuk sini. Terus nanti kita yang minta gitu. Tolong sama teman buat dia tebakin di mana kelereng itu gitu. Misalkan Cheryl nih, Cheryl coba tebak kelerengnya di mana. Jadi dia tuh hitung satu, digituin bukan sih? Dipencet. Mau nomor berapa kamu misalkan? Oh gitu, mau nomor berapa katanya. Dihitung sama Teh Karin. 1, 2, 3, 4 dipencet. Dari atas. Kalau salah? Kalau enggak masuk ya berarti dia enggak beruntung. Oh, gitu atau aja. Gitu katanya udah diwakilin. Coba aku mau ke kamu deh Kansa, karena Cheryl itu susah, pasti susah jawabnya dia. Kansa mau. Entu, ih kelihatan bayangan tahu. Entu, Shay. Bayangan oncom. Oh, nyanyi. Sebenarnya di bawah aja. Nah, gitu. Oh gitu, maaf. Kansa mau berapa? 17. 1, 2, jadi kan? Iya. 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tentok. Pulang. Oh gitu mainnya guys. Kasih tutorial main peletokan. Gampang sih, gampang anjir. Tahu. Dulu makan di gini dulu. Dulu pakai air. Kertasnya di gini-gini pakai air langsungnya itu masukin ke situ di. Kayak gitu dulu. Nanti di. Oh, jadi pertama-tama kalian harus cari itu koran atau kertas misalkan gitu. Terus dibasahin. Udah gitu di
dibulet-buletin, diudek-udek, diudek-udek, terus dimasukin, didadetin, didadetin dong, didadetin, ayo didadetin. Ditekan, terus ditojos. Tojos. Awas, ke awas. Nah, ke bawah. Terus di gitu tuh. Bisa lu, bisa lu. Ih, bisa. Kurang gede. Kamu mah kurang. Tuh bisa lu, ih. Kurang energi, harusnya gitu. Sok geranya. Awas ke sial mau tembakin nanti kan. Jangan sini dong. Si kopet. Gitu. Uncal-uncalan. Ini rame. Gitu mainnya. Ye! Bisa. Bisa. Ranking satu. Bisa. Jadi sekarang kita ada mystery box. Dibukanya dimulai dari Cheryl. Bakeko. Jangan itu. Oh, aku tahu deh. Aku tahu. Kenapa? Jam? Yeah. Karena aku sering kesiangan. Sering telat. Sering telat kalau mau syuting, kalau mau ke studio. Makanya sering dimarahin sama Pak Ogan, sama kru yang lain. Jadi beban tim. Beban tim dan teman-teman. Beban tim dan teman-teman. Tapi sekarang alhamdulillah aku udah rajin gitu, udah gak pernah telat. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah berkah. Aku dapet. Ayo, apa dalamnya? Berat ya? Berat, kayak beban hidup. Ayam. Apa itu? Ayam. Ini adalah ayam. Kenapa tah? Karena Karin gak suka ayam. Karena aku gak suka daging ayam, ayam. Aku gak suka kulit ayam, gak suka jeroan-jeroan ayam. Yang aku suka telur ayam, itu pun cuma putihnya doang. Kalau kuningnya enggak, bau. Dari kecil aku gak suka, sampai sekarang. Aneh, gak suka kulit ayam. Aku cuma makan ayam kalau lagi sama teman-teman. Kalau misalkan kayak kepaksa gitu, udah ada, udah dipesenin gitu. Yaps. Apa? Kenapa dikasih persip? Kenapa? Oh, pas itu meren Q&A. Aku bilang bobotoh gitu. I love you bobotoh. Kalian pengen tahu kita bisa apa aja? Bagaikan langit di sore hari berwarna biru, sebiru hatiku menanti kabar yang aku tunggu, peluk dan cium hangatnya untukku. Senyumanmu yang indah bagaikan candu, ingin terus kulihat walau dari jauh. Sekarang aku pun sadari semua hanya mimpiku yang berhayalkan bisa bersamamu. Yeah. Oh, I see you every time. And know why I like your style. You make me wanna cry. I know I'm back to see you then, just one more time. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Putih Abu-Abu. Dadah! And when you don't, I'll make you do it all again. I'll look at